yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Wak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Eh, kepajak lah aku mau cari ceker, mau buat ceker mercon aku lagi hits. Kok belum dilap si Kestel styling ini? Kebiasaan kali anak inilah. Orang mau jualan lagi belum lap styling, nyapu halaman pun aku lagi, semua aku. Ih, stres kepalaku. Ning, kok enggak mau nitip? Aku mau kepajak loh. Nitip apa? Orang aku udah kepajak kok tadi. Tinggal ngelap stylingnya aku nih buka jualan. Kok kok asik kepajak-pajak aja sih ku tengok, Ti? Mau cari ceker aku, mau bikin ceker mercon aku, mau coba-coba jualan itu. Ih, pandai kok rupanya buat ceker mercon. Ya udah, ceker itu kok rebus, dikasih cabai-cabai, udah ya penting kan pedas. Oh, aku kiranya kok kasih petasan. Gila kok ya, itu kan namanya aja. Nggak mungkin aku kasih mercon di situ. Oh, iya pula. Eh, teringatnya kan aku mau minjem duit sama si Tati. Ih, ku manis-manisin aja lah dulu dia. Nih. Teringatnya kok rame kali ya anak sekolah, udah masuk sekolah ya? Udah lah, Ti, kayaknya udah masuk sekolah. Aku pun bingung juga si Kestel ini, mau masuk sekolah juga dia. Loh, si Kestel nggak TK dulu nih? Alah, nggak usah lah TK-TK, langsung SD aja nanti dia. Sini lah, Ti, bentar, ada yang mau aku bilang sama kau loh. Apa sih, orang mau ke pajak pun? Sini lah, duduk dulu. Kamu ngomong apa? Eh, tunggu dulu lah, teringatnya mukamu kok makin glowing ya, Ti? Lipstikmu lagi smooth gitu warnanya, aku tengok. Udah gitu kulitmu, ha, mulus sekali. Itu lipstikmu merek apa sih? Nggak pakai apa-apa loh aku, Ning. Kalau muka aku ini biasalah bedak siang malam merkuri. Ini bibir aku ini, lipstiknya itu mereknya Labe Lips. Kalau badan aku itu pakai lulur abu gosok. Ih, nyata kali, Ti, sumpah. Cantik kali gitu kok sekarang. Aku pun agak-agak pangling lihat kok akhir-akhir ini. Mau aku tanya lama kali, udah aku tanya pengen kali aku nanya sama kau. Alah, jangan basa-basi lah, Koning. Tapi memang bagus kan muka aku kan? Bagus, Ti, matching semuanya. Suka kali aku penampilan kau hari ini, ha? Lipstik kau semua cantik. Ih, baju daster kau lagi cantik kali loh ini, Ti. Sama emas kau. Ih, keranjang kau lagi kuning. Sama kayak emas kau, cantik kali kau hari ini. Ah, ini kau lagi, ha? Ikat kepala kau ini nyambung sama lipstik kau. Ih, cantik kali kau hari ini. Alah, Ning, jangan berlebihan lah, enggak suka aku loh. Ya udahlah, kau mau pinjam duit kan? 5% lah sama kamu. Ih, kok baik kali, kau tahu aja lah kok aku mau minjem duit. Ih, ini lagi, Ti, satu lagi, Ti. Warna behel kau nyambung lu sama bola mata kau. Biji mata kau yang hitam itu sama-sama itu warnanya kayak teh cica hitam putih. Ih, kok kayak gitu? Naiklah, Ning, 20% jadinya. Ih, enggak lo, bercanda lo aku, Ti. Janganlah kok kayak gitu, kakakku cantik. Cantik kali lo, kok udah kayak Barbie kau. Barbie Kumala Sari. Ya udahlah. Kau mau pinjem berapa rupanya? 300.000 aja nya kakakku untuk beli baju sekolah si Kestel lo aku, Ti. Ya udah, nanti habis dari pajak aku kan sama duitnya 300.000. Ih, baiknya lah kakakku yang satu ini model Italia, ya Allah. Body langsing, daster cantik, buah dada mungil. Iya Allah, baik kali. Ya udah. Hati-hati ya kakakku, cinta mengke, darling, I love you. Padahal jelek kali lo kau Tati, sumpah. Tabrak kau ya. Kapok kau. Kapok kau. Abah, Abah. Iya, Mak. Mandi sana, Nak. Sekalian habis itu makan siang biar pigi kita. Mau ke mana emangnya, Mak? Tapi mau ke pajak, Nak. Mau ngapain ke pajak kita, Mak? Panas-panas kayak gini pun. Ay, banyak kali pun pertanyaanmu. Sana mandi cepat, makan. Ish, iya lo, Mak. Habis mandi langsung makan, langsung dicuci piringnya. Iya. Kau pun main enggak, langsung kau beresin mainan kau ini. Eh, Ayah udah pulang kerja. Eh, iya Kak Rit. Ayah mau ngajak Bunda undangan. Undangan kemana, Ayah? Ke undangan pula, Kak. Aku baru pulang kerja. Betul, Ayah. Ya udah, Bunda mau lo undangan. Ayah suruh naik atas genteng pun Bunda mau. Udah Kak Rita, sekarang mandi, ganti baju yang bersih yang wangi. Aku baru pulang kerja, Kak. Capek, mau istirahat. Iya. Oke, Ayah, Bunda bakal mandi, wangi, bersih, ganti baju juga ya. Waiting for me, beautiful. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah pulang? Udah, Bu. Kenapa kau ketawa-ketawa, Roma? Gak apa-apa, Bu. Itu Kak Rita tadi. Dia apa si Rita kau rupanya? Itulah, Bu. Gak pernah nyambung kalau ngomong. Awas ikutan gila kau ngelawani si Rita itu. Iya, Bu. Adalah mau ibu tanya amamu, Rom. Apa itu, Bu? Teringatnya adanya pacarmu.
Ah, ibu ini ada aja pertanyaannya. Ya enggak pernah ya ibu tengok kau bawa perempuan tak kau bawa ke sini kayak cewekmu. Ah, enggak lah, Bu. Kalau memang enggak ada nyepulak pacarmu, Rom, kan ada itu si Isaya, si Rita, si Bordir, kan udah terang-terangan orang itu suka amamu. Ah, ibu inilah, bercanda-bercandanya itu orang itu, Bu. Mana ada bercanda-bercanda itu loh, Rom, serius itu. Buktinya kau tengok si Isaya itu, si Yono itu ngejar-ngejar dia loh, Yono tukang becak depan, ngejar-ngejar dia. Kalau memang bercanda sama kau pasti diterimanya si Yono itu. Ah, enggak lah, Bu. Belum kepikiran ke situ juga, Wak, Bu. Ya, kalaupun nanti udah kepikiran kau, yang kau pilih antara tiga itu ya si Isaya sama si Bordir lah. Kalau si Rita kayak enggak manusianya itu, Rom. Ih, tapi lucu Kak Rita itu, Bu. Gila kau ya. Jangan bilang kau suka sama si Rita. Perlu dicuci itu otak kau itu kayak air sabun. Ih, ya enggak lah, Bu. Lucu kan bukan berarti awak cinta, Bu. Tapi enggak tahu juga lah ya, Bu. Namanya hati enggak bisa dibohongi, Bu. Eh, matilah aku nengok kau, Roma. Jangan bilang kau ada kepikiran pacaran sama si Rita. Udahlah, sana kau makan kau. Biar pergi sama ibu. Cepat, sana. Ya udahlah, Bu. Gak usah kali ibu pikirkan itu. Mau kemana rupanya kita, Bu? Ke pajak. Ibu mau beliin baju sekolah si Bobo. Nyicil-nyicil lah, Rom. Biar gak banyak kan nanti pengeluaran ibu. Oh, iya juga sih, Bu. Yaudah, Roma makan dulu ya, Bu. Roma udah mandi tadi di pabrik. Iya, cepat kau ya. Apa sih, Bor? Ngagetin aja lo kerjamu. Alah, gitu aja pun kau marah. Mau ada yang mau kubilang samamu. Bang Roma udah pulang dari kampung, kan? Udah lah, udah kerjanya dia tadi. Itu lagi makan di belakang sama si Bobo dia. Udah lama dia pulang, Mo. Udah, dari tadi. Ih, gue datangin dulu dia ke belakangnya. Aus, tuh kakimu. Ih, kau lah memang ya, Bordir. Ih, Bang Roma, sayang ada datang. Kak, makan, Kak. Iya, suapin lah, sayang. Kapan Wak Bordir ini udah tua pun tak suapin? Kau mana tahu anak kecil, di macam apa? Mae. Loh, kenapa si Bobo itu nangis? Dia payah orang itu. Kak, kasihan anak kecil, Kak. Kenapa kau nangis? Ini mah dipukul Wak Bordir tadi. Kok kau pukul dia, Bordir? Mana ada kau pukul orang dia nangis sendiri kok, ya kan, Bang? Nggak mungkin dia nggak kau pukul tapi nangis. Kayak mananya kau? Kalian memang anakmu aja nyeng-ceng-nyeng. Bobo, sana masuk kamar, sana. Ganti bajunya. Kau pun udah tua, anak-anak kau gangguin lagi. Udahlah, sana kau mengganggu orang berdua-duaan aja sama my darling lop-lop. Kok kau pula yang ngusir aku, rumahku ini? Rumahku ini ya, kau yang mengontrak di sini. Malu kak, kami orang itu. Bu, awak udah siap makan ibu, nanti awak mau keluar lagi ya, Bu. Lupa tadi ada lagi mau diantar barang. Loh, jadi gak kau kawan ibu ke pajak? Oh iya, Bu. Kayak mana tuh, Bu? Udah mau lagi pulak rumah, Bu. Ya udahlah, biar ibu sendiri aja nanti. Apanya, Bordir? Ish, kau pun. Gara-gara kau ini, gak bisa aku berduaan sama Bang Roma, kan? Kau gak usah kementelan ya, Bordir. Gak usah kau buat aku makin emosi ya. Ih, udah cantik aku kan. Kepat Kak Mumu, aku namanya Bang Roma kan mau ngajak undangan tadi. Bang Roma mau kemana? Gak jadi aku ngajak undangan sama dia. Kak Mumu! Kamu! Kak! Apa sih si Rita itu lagi? Udah siang-siang kayak gini pun teriak aja dia. Ya kan kawanmu, kau lihatlah sana. Kamu! Kamu! Kamu mau! Apa sih Rita? Aku ini lagi haid. Ya hubungannya kok haid sama dia datang apa? Bawaannya emosi aja aku ini, Bordir. Mau aku makan kalian dua ini. Ih, kayak mana ini, Kak? Bang Roma gak jadi ngajak aku undang. Udah cantik kayak gini aku pun. Ih, kamu mau tolong aku lah. Makin gak beres kau ya, Rita. Dia itu ngantar krim siang malam. Kau bukan ngajak kau undangan dia itu. Entah ini so cantik kau. Bang Roma juga ngajakin orang pilih-pilih. Gak kayak kau orangnya. Pokoknya gak bisa ini. Gak bisa aku. Mau dia udah janji. Tolong aku, Kak Bordir. Jangan tolong aku kontrolin tadi. Tanpa kolorku nanti. Gara-gara kalian ini ya, makin emosi aku dengar suara kalian ya. Gak jadi aku ke pajak gara-gara kalian. Ya kalau kau mau pergi-pergi lah aku. Ayo kak, bantu aku. Bantu apa lagi? Ayo kita ke Bang Roma. Mas aku gila, aku pergi aku sendiri sana. Pergi gak kalian? Piring ini ya, gak takut kalian sama piring ha? Pergi gak kalian? Pergi gak kalian? Gak mau aku, masih mau di sini aku menunggu Bang Roma. Pergi! Ya jangan kau ulang. Rolling 1 2 3 action. Gila kau ya, ini rumahku, kau yang mengontrak di sini.
Dah bunyi. Lama kali kau. Entah ini kok so cantik pula kau. Si Roma juga ngajak kau milih-milih. Ngajak orang milih-milih. Paling 1, 3, action. Suara kalian ya buat aku makin emosi ya. Yang ianya gak jadi aku ini pikir ke pilih kabel. Pergi ke pajak. 1, 2, 3, action. Enggak mau aku masih mau di sini. Beta merah kok. 1, 2, 3, action. Bener lah ayah. Bener loh, bunda mau loh diajak undangan. Mau ayah suruh bunda nak naik atas genteng. Genteng ganti-ganti genteng bol. Eh, tak! Ya enggak lah bu, kalau misalnya kita kan belum berhati. 1, 2, 3, action. Suara kalian yang paling keren! Enggak tahu aku mau bilang. Orang bikin emosi aja.